kalau dari lokasi itu bisa dilihat di sini cukup ini ya, cukup memprihatinkan karena di sini rawan sekali rob, apalagi pasang sedikit itu sudah rob. Sekolah yang kita lihat ya sangat apa ya, entah di pandangan orang di luar sana layak atau nggak layak, tapi buat kami ini sangat berharga gitu. Karena keyakinan saya terhadap pendidikan bahwa yang memutus tali rantai kebodohan dan kemiskinan hanya anak-anak dengan dunia pendidikan gitu. Sedikit yang kita bisa berikan mudah-mudahan bisa berkontribusi banyak untuk masyarakat luas. Matahari belum benar-benar tinggi saat Nur Aini bersiap berangkat ke sekolah pagi itu. Namun tidak dengan air rob yang mengenangi rumahnya. Limpasan air laut sudah merendam hampir setengah tinggi badan Aini. Tubuh mungil Aini cekatan mengerjakan pekerjaan rumah sebelum berangkat sekolah. Ia harus membantu maknya Sana membersihkan semua perabotan, termasuk piring dan baju yang basah terendam air. Kampung Beting Jaya, Desa Pantai Bahagia, Muara Gembong, Bekasi, tempat Aini tinggal memang langganan terendam rob setiap bulan baru dan bulan purnama. Namun awal Desember ini, air menggenang lebih tinggi dari biasanya. Kondisi ini tentu saja menyulitkan Aini, emak, bapak, dan adik kecilnya. Terlebih bapak Aini, Darwan, tak dapat pergi bekerja mencari kepiting dan udang di tambak yang juga tergenang. Mereka sekeluarga harus bertahan di atas petak dipan hingga air surut. Entah, tak tahu kapan. Ya begini aja udah, alhamdulillah. Gimana ya, mau ngusik-ngusik kemana, udah gak punya saudara jauh. Udah diem aja biarin, terima apa adanya. Mana sih Aini perasaannya kalau rumahnya kerendam gini? Capek, ngurasin mulu, dah. Bukan sepatu kulit keluaran brand ternama yang Aini dan teman-temannya kenakan ke sekolah. Hanya sandal jepit sederhana sebagai alas kaki seadanya. Kaki-kaki mungil ini terbiasa menapak genangan. Terkadang, berjalan terasa lebih sulit saat setapak ini licin dan berlumpur akibat hujan yang turun sejak semalam. Belum lagi ada risiko terjatuh ke sungai saat melintas jembatan bambu ringkih yang harus dilalui Aini dan teman-temannya menuju sekolah. Tak kurang dari 2 km medan menantang yang harus mereka tempuh. Semua ini dilakukan demi untuk mengenyam bangku pendidikan agar mereka bisa mencapai cita-cita yang diinginkan. Aini, Nur Aini cita-citanya jadi apa sih? Guru. Kenapa pengen jadi guru? Mau ngajarin bocah belajar sama nulis biar bisa, terus biar dapat ilmu. Tak hanya menggenangi jalan dan rumahnya, air rob juga turut menutupi hampir seluruh sekolah Aini. Sebelum memulai pelajaran di kelas, Aini dan teman-temannya di kelas 5 harus terlebih dahulu merapikan ruangan, menyusun satu persatu meja sebelum digunakan. Buku-buku pelajaran terkadang juga ikut terendam air. Saat belajar atau mengerjakan ujian semester seperti hari ini, murid-murid MI Mansyaul Huda harus berkejaran waktu dengan air pasang. Tak jarang, mereka harus dibubarkan lebih awal saat air tiba-tiba menyerbu tanpa diundang. Atau pembelajaran dipindahkan ke masjid di sebelah sekolah yang memiliki lantai bangunan lebih tinggi. Dari 6 ruang kelas yang tersedia di MI Mansyaul Huda,
hanya 4 yang bisa digunakan. 2 lainnya terlalu berbahaya jika digunakan anak-anak untuk belajar. Ini apa namanya, pokoknya makin agak siang. Nah ini kantor kita nih. Kantor, perpustakaan. Ini masih banyak lumpur karena hampir setiap hari terendam. Ini kondisinya. Kalau buku-buku pembelajaran? Buku-buku pelajaran sebetulnya alhamdulillah. Jadi yang kita pakai sekarang nih masih sesuai dengan ketika anak-anak ini ada pertengahan semester, masih sesuai. Jadi walaupun buku lama tapi masih sedikit bermanfaat gitu. Harapan saya sih sebetulnya setiap kementerian pendidikan berubah, kebijakannya jangan berubah juga gitu. Jadi dampaknya ke kita gitu. Potret pendidikan ini terjadi bukan di pelosok Indonesia, melainkan di Bekasi, Kabupaten Penyangga Ibu Kota, yang jaraknya hanya 72 km saja dari Istana Merdeka. Anak-anak, mereka lebih jauh dari saya. Saya di sini masuk enak aksesnya. Mereka yang di sana dengan akses kalau misalnya musim seperti ini dengan perahu, tapi mereka tetap aktif. Itu mungkin yang buat saya semangat. Ya. Di MI Mansyaul Huda, ada 84 siswa yang belajar dari jenjang pendidikan kelas 1 sampai dengan kelas 6. Namun hanya ada 3 guru saja yang mengajar. Artinya, setiap satu guru harus mengajar 2 kelas. Pak Muhyiddin adalah salah satunya. Sebagai alumni angkatan pertama MI Mansyaul Huda, Muhyiddin tergerak untuk membantu permasalahan kekurangan tenaga pendidikan. Tadi bermula dari keprihatinan dengan kondisi anak-anaknya banyak gitu. Pendidikan agama yang ada di sini cuma satu di sini aja untuk wilayah Kampung Beting ya, cuma satu-satunya paling lama di sini. Dan tadi keprihatinan melihat kondisi yang ada karena tadi tenaga pendidik yang sudah lanjut usia, kemudian saya direkrut oleh beliau-beliau untuk bergabung di sini. Menurut Muhyiddin, sulitnya akses dan kondisi bangunan sekolah yang hampir tenggelam menjadi faktor tak ada orang yang mau mengajar di MI Mansyaul Huda. Tak ada status honorer atau perjanjian kontrak kerja. Muhyiddin mengajar dengan berlandaskan sukarela dan dibayar seikhlasnya. Mengajar di MI Mansyaul Huda tak dijadikannya sebagai pekerjaan utama, namun ladang amal baik yang ia harapkan bisa dipanen di kehidupan selanjutnya. Untuk menyambung hidup, Muhyiddin memilih bekerja sebagai nelayan tambak. Setelah pulang mengajar, ia memasang bubu untuk menangkap udang. Bubu itu dia panen keesokan harinya sebelum kembali berangkat mengajar. Kalau bicara tunjangan atau gaji ya, ya gimana ya? Artinya tidak mencukupi lah kalau bicara. Ini realita ya, tidak mencukupi. Untuk mencukupi, nah, tadi kembali lagi kepada diri kita keikhlasan. Beruntung, sejak pertengahan November, MI Mansyaul Huda kedatangan bantuan relawan guru pergi mengajar atau Pijar CT Arsa Foundation bernama Nelly Fikiladila Dela. Nelly mengajar kelas 3 dan 4 di sekolah ini. Sulitnya akses ke sekolah dirasakan betul oleh Nelly sebagai penghambat kemajuan belajar para siswa di sana.
ini adalah pertama kalinya saya mengalami rob dalam 23 tahun hidup ini ya. Jadi ini benar-benar wah bersyukur banget sih pokoknya. Ini untuk akses itu susah ketika terjadi pasang air pasang ya. Jadi kita harus menyeberang sungai, terus kemudian nanti nyebrang lagi untuk menghindari beberapa titik yang dia pasangnya cukup tinggi seperti itu. Terus kemudian juga ya terkadang terpleset ataupun khawatir tertiup angin ketika menyeberang jembatan di sungai itu ya beberapa tantangan yang harus dilalui ketika mau berangkat ke sekolah sih. Siswa-siswi di MI Mansyaul Huda tak mengenal pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19. Pembelajaran di sekolah ini masih berlangsung konvensional. Masih banyak ketertinggalan siswa yang masih harus dikejar di sini. Salah satunya, siswa kelas yang masih kesulitan membaca meski sudah duduk di bangku kelas 5 SD. Kurikulumnya pun tak menyesuaikan perkembangan zaman, hanya berdasarkan buku pelajaran hasil sumbangan yang tersisa di perpustakaan. Mereka diterjunkan ke sini dan memegang kelas yang cukup tinggi, ekspektasi saya adalah mereka sudah lancar membaca. Sehingga pembelajaran itu dengan mudah disampaikan. Terus kemudian saya juga sudah menyiapkan sebenarnya beberapa media edukasi. Namun ternyata ada beberapa anak itu yang belum lancar membaca dan menghitungnya. Namun semangat anak-anak di MI Mansyaul Huda untuk sekedar belajarlah yang menguatkan Nelly dan Muhyiddin untuk terus mengabdikan diri mereka di sekolah ini. Apa yang bikin Bapak semangat belajar anak-anak? Anak-anak. Mereka lebih jauh dari saya. Saya di sini masuk enak aksesnya. Mereka yang di sana dengan akses kalau misalnya musim seperti ini dengan perahu, tapi mereka tetap aktif. Itu mungkin yang buat saya semangatnya. Semangat anak-anak untuk sekolah itu wah berarti penting banget untuk hadir di sini dan ya bersama-sama belajar supaya mereka semakin termotivasi untuk meraih cita-cita mereka. Sekolah yang kita lihat ya sangat entah di pandangan orang di luar sana layak atau nggak layak, tapi buat kami ini sangat berharga gitu karena keyakinan saya terhadap pendidikan bahwa yang memutus tali rantai kebodohan dan kemiskinan hanya anak-anak dengan dunia pendidikan gitu. Abrasi memutarbalikkan segala lini kehidupan di Kampung Beting Jaya, Desa Pantai Bahagia. Naiknya permukaan laut yang menggenangi daratan turut mengubah kondisi ekonomi masyarakat yang rata-rata nelayan karena hasil tangkapan kini sulit didapat. Kemiskinan menjadi gambaran utama seperti terpampang nyata di etalase saat tim berbuat baik menyusuri anak sungai Citarum yang membelah kampung itu. Kampung yang dulu sempat dijuluki Kampung Dolar, kini sangat membutuhkan uluran tangan. Ya, kita lihat sendiri bahwa Pantai Bahagia secara menyeluruh dan secara khusus Kampung Beting, ini terjadi abrasi yang sangat mencolok, yang sangat-sangat merugikan secara ekonomi ataupun secara kultural. Karena sudah beberapa pemukiman di kita itu sudah banyak yang hilang. Bukan tanpa usaha, puluhan hektar mangrove telah ditanam untuk setidaknya menghambat laju abrasi. Upaya serupa juga dilakukan untuk menyelamatkan MI Mansyaul Huda agar tak tenggelam. Saat tim berbuat baik lokasi, setidaknya ada beberapa ratus meter turap yang sudah dibangun untuk menghalau air dan setapak pavi untuk siswa-siswi berjalan di tengah banjir. Puncak rasa putus asa sempat terlintas di pikiran Ahmad Safrudin saat berencana menutup MI Mansyaul Huda di tahun 2018. Rencana ini
juga didukung para guru yang kesulitan mengajar. Dan bahkan sempat kami, saya pribadi, mengusulkan untuk ditutup. Karena memang tidak adanya tenaga pendidik. Siswa masih banyak, tenaga pendidik yang nggak ada. Cuma saya dan almarhum, ya, Pak Ustaz Subari. Kemudian tembus ke ketua yayasan. Kata ketua yayasan, nanti dulu kita musyawarah dulu. Kan gitu. Setelah dimusyawarahkan dengan wali murid, kemudian wali murid menolaknya. Mereka menginginkan untuk lanjut. Jadi kalau kita berpikirnya hanya pragmatis, mungkin ini udah kita tinggalin dan kita tutup gitu. Lebih baik kita di darat. Tapi dalam hidup kan kita punya satu nilai ya di hati nurani kita. Mudah-mudahan hidup kita bermanfaat untuk yang lain gitu. Itu aja. Jadi yang tersisa hanya sekolah yang kita lihat ya sangat apa ya, entah di pandangan orang di luar sana layak atau nggak layak. Tapi buat kami ini sangat berharga gitu. Karena keyakinan saya terhadap pendidikan bahwa yang memutus tali rantai kebodohan dan kemiskinan hanya anak-anak dengan dunia pendidikan gitu. Sedikit yang kita bisa berikan mudah-mudahan bisa berkontribusi banyak untuk masyarakat luas. Bantuan dana untuk membangun turap, meninggikan dan merenovasi bangunan, serta menghambat laju abrasi sangat diperlukan. Perbaikan akses jalan juga mendesak dilakukan agar MI Mansyaul Huda yang menjadi satu-satunya sekolah dasar di Kampung Beting Jaya dapat bertahan. Mungkin ini sebuah harapan ya. Kalau harapannya sih mudah-mudahan pemerintah daerah kayak gitu. Lalu harapan saya sih presiden kali ngelihat nih tayangan ini gitu. Artinya presiden kita sempat berkunjung cuma hanya sampai di pusat kecamatan gitu. Beliau nggak sampai ke sini dan saya yakin kalau beliau melihat ada daerah di Kabupaten Bekasi yang seperti ini, saya yakin akan dibangun oleh dia. Cuma sayangnya gitu, dia hanya sampai di pusat kecamatan gitu, dan tidak sampai ke lokasi kita. Bagi Safrudin, Muhyiddin, dan Nelly, menyelamatkan sekolah ini dari tenggelam, layaknya menjaga pelita agar tetap terbakar. Memberi sedikit cahaya melalui pendidikan, agar hidup anak-anak di Kampung Beting Jaya jauh lebih terang di masa yang akan datang. Kalau kita hanya sekedar saling mencaci, memaki, nggak ada manfaatnya lah. Kalau istilah orang-orang besar itu, daripada mengutuki kegelapan, lebih baik kita mulai menyalakan lilin. Nah, lilin yang kita bisa nyalakan, lilin kecil inilah. Gitu. Cita-citanya jadi apa sih? Poluan. Kenapa pengen jadi poluan? Karena mau nangkep maling. Kenapa sih Desti pengen sekolah di sini? Karena itu dekat. Ya, terus habis itu enaknya apa sekolah di sini? Enaknya banyak temen. Kalau upacara gimana? Pernah nggak upacara? Enggak. Kenapa tuh? Banjir? Enggak. Nah, ini cita-citanya jadi apa sih? Guru. Kenapa pengen jadi guru? Mau ngajarin bocah belajar sama nulis biar bisa. Terus biar dapat ilmu. Idan, cita-cita jadi apa sih? Pemain bola. Kenapa pengen jadi pemain bola? Nah, enak dah. Ono apa untung? Dapat piala, terus dapat duit. Udah. Lu senangnya apa sekolah di MI? Senangnya kebanjiran. Lu kebanjiran senang? Senang. Kalau kebanjiran bisa gimana sih? Main-mainan. Main-mainan apa misalnya? Main prosotan. Lu senang enggak sekolah di MI Mansyaul Huda? Apa? Senang enggak sekolah di MI Mansyaul Huda? Enggak. Kenapa enggak senang? Banjir mulu. Banjir mulu ya?